Cek 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 keseharianku, kembali lagi di channel keseharianku. Nah, kali ini saya akan memberitahukan obat sakit gigi alami dan paling ampuh. Sebelum lanjut nonton video Jack keseharianku, terlebih dahulu klik subscribe dan klik notifikasi agar selalu mendapatkan pemberitahuan video Jack keseharianku selanjutnya. Dan jangan lupa like dan share. Selamat menyaksikan. Nah, oke pemirsa, kita siapkan pisau, 2 sendok besi, wadah piring kecil ya, dan bawang putih nih, ini garam ya, garam. Oke, terlebih dahulu kita ambil bawang putih, kita ambil secukupnya saja, kita kupas. Kita ambil sesuai saja ya, sesuai di lubang gigi yang ingin kita obati. Ini bawang putih yang sudah dipotong. Oke, kita tambahkan garam, tapi garamnya garam kasar ya. Oke, kita ulek bawang ini, bawang putih dengan garam kasar ini sampai menyatu. Tapi jangan sampai terlalu halus. Ini secukupnya saja ya untuk gigi yang berlubang, untuk gigi yang sakit. Nah, ini garam dan bawang putih sudah menyatu. Nah, ini kita simpan di bagian gigi yang berlubang atau di bagian gigi yang sakit. Oke.